luar biasa pokoknya. Ini apa warisan alam dulu sebenarnya yang kita tinggalkan dan harus dilestarikan. Ya, kira-kira. Betul. Luar biasa. Bumi langit mantap, pulang ke Purwakarta langsung harus kita eksekusi. Ya, harus dilaksanakan lah program-programnya. Program permakultur yang ada di sini dijadikan contoh, kemudian ketika kita nanti pulang ke Purwakarta kita realisasikan. Oke, gimana nih? Kang Nurdin nih. Ya, saya sangat bersyukur bisa berkunjung ke Bumi Langit karena sejatinya saya dikembalikan lagi kepada pangkuan indung. Nah, pada prinsipnya saya harus memahami kunci, kalau istilah orang tua saya, kudu paham karena bahasa indung. Maka ketika kalian paham bahasa indung, di situ jati diri kalian akan kembali kepada alamnya, akan kembali pada dirinya dan kepada akan kembali pada Tuhannya. Jadi alam ini adalah diri kita adalah alam, maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan alam tersebut. Oke, kita harus terus menjaga alam ini agar hidup lebih bermakna. Ya, intinya kita harus bisa membuat dan mengembangkan sendiri agar bisa untuk kembali ke alam dan beresonansi dengan alam. Ya, tidak muluk-muluk dan harus ditargetkan minimal. Target saya itu 30 tahun harus bisa punya konsep seperti Bumi Langit ini. Untuk pengembangan, kemajuan, turunan saya tentunya. Mantap. Saya akan memberi tur kebun Bumi Langit atau Bumi Garden, apa Bumi Langit Institute. Jadinya di sini yang kita pertama itu adalah di contoh kebun dapur. Jadinya kebun dapur, jadinya kita kalau misalnya di sini cuma percontohan yang sebasik-basiknya aja, paling kecilnya gimana kebun dapur itu kita memanfaatkan di sini jadi contoh kebun dapur karena kita di sini mencontohkan bahwa di lahan yang sempit atau di ruang yang kecil pun kita bisa memanfaatkan ruang-ruang tersebut agar bisa maksimal hasilnya. Dan di sini kalau kita lihat penataan kebun dapur ini itu karena nggak kejaga, tapi selain itu kita di sini walaupun berantakan bedengan tapi ada tatanan bedengan dalam bedengan apa bedengan bentuk-bentuk di sini. Jadinya di sini walaupun sekiranya kayak tanaman-tanaman apa sih, kok kayaknya nggak ada terongnya, nggak ada cabenya, nggak ada sawinya, nggak ada apanya, tapi sekitar berapa 80% di sini bisa dimakan ya cak. Sekitar 80% tanaman yang ada di sini itu bisa dimakan. Jadinya kalau di sini fokuskan bahwa bagaimana kita bisa menjaga kebun dapur dengan aktivitas yang banyak, tapi kita bisa memiliki suatu ketika pulang itu aku mau masak ini, aku punya apa, bisa lihat di kebun dapur. Jadinya kita nggak terpaku bahwa kalau kita harus nanam sawi, nanam cabai atau nanam terong, itu kan suatu hal yang harus intensif dan harus dilakukan secara setiap hari. Makanya kita membuat suatu apa contoh yang dimana itu kebun dapur kita nggak usah terlalu ngopeni tapi dapat. Jadinya kita kayak nanam-nanam perennial itu tanaman yang apa tumbuhnya lebih dari satu kali panen. Jadi kayak bayam Brazil, kemangi, kenikir, telang, terus min, terus jengsing Jawa, terus jahe dan lain sebagainya. Jadi tanaman-tanaman ini perennial yang mungkin kita udah mulai asing, padahal ya kalau dilihat ya leluhur kita juga makannya makanan kayak gitu, termasuk pakuan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh raised bed seperti ini. Raised bed itu kalau misalnya kita di lahan perumahan atau perkotaan, kita nggak punya tanah, kita berdirinya di tanah uruk. Salah satu apa cara bisa mengadakan tanah subur atau tanah yang bisa dilakukan suatu budidaya itu dengan raised bed. Raised bed modelnya macam-macam. Ada yang pakai semen dini, ada yang pakai genteng, ada yang pakai eco brick. Kalau kita misalnya mau apa namanya sekaligus buat eco brick juga bisa. Tapi kalau misalnya aku saranin jangan pakai kayu. Karena kita di daerah tropis, hujannya banyak, kayu itu paling setahun, dua tahun lah maksimal tetap hancur. Makanya kalau misalnya, telur itu bukan legum, tapi sifatnya kayak legum. Itu alpukat ya. Itu juga bunga lili paris itu ada, kayak umbi-umbi putih-putihnya. Ya, jadi kalau misalnya, berarti itu mengandung nitrogen juga ya? Jadinya ada perbedaan antara itu umbi dan rhizobium. Jadi kalau rhizobium itu dia kecil banget, kayak sekecil apa ya, ketumbar atau merica. Nah itu nanti kayak bintil-bintil kayak gitu. Kalau misalnya kita besok, kalau sempat kacang tanah coba, contohnya tuh angkat aja, nanti ada bintil-bintil di akarnya, bukan sebagai umbi. Nah itu
itu dijogium-jogiumnya, nanti yang dia mengikat nitrogen. Terus kayak di sini ada tanaman serai, terus tanaman akar wangi itu sebagai, kalau di sini kita nanam akar wangi sebagai biar taburnya nggak jebol, karena akar wangi itu akarnya bisa sampai 3-5 meter. Akar wangi itu yang mana? Serai atau pandan? Serai, oh ya. Beda. Kalau sebelahnya serai, kalau serai itu beda. Langsung yang biasa dibikin minyak asiri, citronella. Beda dengan serai ya? Sirih. Kalau yang satunya serai itu buat kalau bahasa ini apa, citronella. Kalau sirih itu kalau sirih yang menjalit yang lemon. Kalau serai itu yang serai. Serai itu yang di sini biasanya ini untuk apa? Buat masak dan lain-lain. Kata mas serai. Kalau di Jawa Barat tapi fungsinya di lahan itu sebagai tanaman repelan. Jadinya kalau repelan itu jadinya penanggal. Jadinya kalau kita mau di kebun kita nggak mau pengeluarannya banyak, dalam konteks kita nggak mau ngeluarin untuk bahan-bahan dari luar kayak pestisida dan lain sebagainya, kita masih mau alam, kita ada serai itu bisa. Jadinya serangga nggak masuk, lavender juga bisa. Fungsinya itu jadi hama ke sana gitu. Selain hama ya kita juga dapat fungsinya juga. Jadinya di sini penumpukan ruang itu ada, kayak kalau misalnya di lahan pertanian biasa kan kayak gini paling cuma tomat, cuma cabai, cuma di sini makanya ada penumpukan ruang. Ada kemangi, terus ada ginseng Jawa, ada mint dirinya. Itu kalau kita bisa mainin itu, kita hasilnya bukan cuma satu komoditas. Satu petak, oh aku di atas ada terong, di bawah ada bayam Brazil, dia tumpang sari, tapi kita juga harus melihat strata mereka, kebutuhan cahaya mereka, kelembapan cahaya itu masih bisa dipermainkan. Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai saling menutup kebun. Ini kebun dapur itu kalau bisa kita sebanyak mungkin, dan kalau bisa itu yang apa yang kita sering masak. Karena kebun dapur itu kan kayak kalau ada dapur di belakang rumah tinggal metik. Nah itu kayaknya pohon apa? Pohon rosella putih. Rosella ini? Rosella ini? Ya rosella midang. Randa midang, Pak Erpin gak pernah makan gitu kan ya? Midang, randa ya? Midang. Ini randa sedang randa. Daun randa midang. Oh midangnya gak randa. Randa suka kecap. Ini sama kemangi buat kalau iya sama ini kalau orang Sundama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tinggal bawa nanti. Kalau ke kebun aja. Kalau pandan gitu. Kenapa ditanam di situ dekat sereh? Kalau apa aslinya itu kan dia kan punya ruang yang sama Bu. Jadinya kayak serai. Jadinya kalau bisa selain itu tanaman pojok, soalnya kan kayak itu bukan tanaman yang kita setiap hari panen, karena kayak kita nggak butuh pandan setiap hari, makanya kita taruh marginal pandan mah kalau mau bikin kolak gitu. Bulan puasa. Ayo maju. Makanya di sini juga ada tumpukan-tumpukan tanaman juga. Kalau bisa bibitnya atau itunya dari tanaman lokal aja, karena akan memiliki. Ini rosella putih ini ya? Rosella putih. Jual nggak bibitnya di sini? Wah nggak apa. Mbak Ona biasanya yang itu kalau misalnya tanya bibit. Sayur bisa. Ini itu kalau Pak Kanisma di blender, di jus. Ya. Di blender. Di salad bisa. Di jus. Di salad bisa. Di jus bisa. Pakai ini apa namanya? Kalau ini fungsinya apa nih? Mana? Ini. Kalau itu cuma buat iya. Ini berarti. Oh jadi sendiri ya? Alamannya. Oh. Kita kan nggak pakai. Sendiri. Maaf. Terus ya. Bisa buat kiranya bisa buat sadap gula. Ada ayam, ada sapi, ada kambing dan domba. Oh ini apa? Ini oh itu. Itu buat apa? Generator. Genset. Jadinya di sini ada 3 ternak utama yaitu sapi, harus ada kambing, ada ayam. Kalau sapi ada bebek di bawah. Jadinya di sini kalau misalnya contoh baiknya juga belum. Ini sapi susu,
jadinya ini aslinya contoh baik, ini belum, maksudnya ini masih dalam pekerjaan, jadinya posisinya belum optimal. Nah kalau di sini tuh yang diambil itu susunya. Berarti sapinya perempuan? Ada perempuan dan jantan. Ah, perempuan dong. Iya, makanya saya nanya sapinya perempuan. Maksudnya betina. Ini kita nggak apa namanya sebisa mungkin mengurangi hal yang sia-sia, maksudnya hal sia-sia itu hal itu tidak bermanfaat untuk kita, jadinya itu kenapa ada ayam di situ, itu bentar lagi berarti masuk ke silaturahmi itu. Oh, airnya nanti kita alirkan untuk airnya dan lain-lain. Kalau dagingnya enggak? Dagingnya kadang-kadang. Kalau misalnya jatahnya udah harus disembelih-sembelih ya. Terus di sini ada untuk peternakan ayamnya, ayamnya atau unggas. Biasanya ayam sama kalkun di sini integrasinya itu di dalam situ ada kayak rumah kompos itu, Bu. Akhirnya semua limbah organik dari dapur itu masuk sini semua. Tapi kan kalau misalnya kita mau kompos itu cepat kan nantinya ada apa namanya aerasi. Maksudnya ada oksigen yang masuk terus. Nah dengan itu kita masukin bahan organik, airnya nyeker ke belakang itu bakal ngaduk sendiri. Jadi barat itu apa jaatnya? Aduh ada jaat dari jauh. Jaat, ya. Jaat ngora, jaat ngora ya. Aku jalan lebih Sama dapur kan? Sama daun-daun kering. Kita mulai dekomposisi. Karena kita malas nih, malas. Malas. Bukan malas ya, aslinya kurang. Malas lah. Gitu. Maksudnya masih banyak kerjaan, ya udah kita mempekerjakan ayam aja. Ayamnya dapat makan, mereka balik, kita dapat kompos jadi. Ya sesekali kita harus tetap balik. Tapi ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi makanannya hanya di sini, nggak kita ngasih makan lagi? Kasih makan sedikit, tapi nggak sebanyak yang kayak gitu. Makanya kayak, dan di sini kan kayak misalnya ini adalah penumpukan ruang juga, jadi atas-atas ini adalah pohon-pohon buah kan, ini ada alami banget ya. Ada jeruknya, terus ada rambutan dan lain, jadinya kalau misalnya bosok, jatuh, yang makan ayam. Itu dikeluarin nggak? Atau bebas dia keluar masuk? Oh bebas keluar masuk. Bebas. Ayamnya bebas keluar masuk. Tapi kita tinggal ngambil pokoknya itu aja. Ya, kan dikorekkan kan banyak ekornya. Dikorekkan ayam gitu. Enggak, jadi ayam banyak binatangnya dimakanin oleh ayam. Dia ya, pasti ke belakang sana terus. Tapi ini kayak tanah. Kalau ini beda lagi, ini kompos cacing. Nanti di bawah ada contoh yang lebih bagus. Oh, itu mah dari situ jangan jadi itu. Nanti lama-lama jadi, nanti ngambilnya dari bawah gitu. Berapa bawah lama? Kalau ini paling lazy jadi 4 sampai 5 bulan. 3 sampai 4 bulan. Ini teh. Iya. Kalau kita bener-bener enggak apa-ngapain. Jadi apa?